Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet. Menurut Ari, menteri-menteri yang disebut mengundurkan diri saat ini tengah fokus bekerja. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hal ini diungkapkan olehnya pada Senin 22 Januari 2024 saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Ari pun menjelaskan, penunjukan Menteri ad interim adalah mekanisme yang diterapkan jika ada menteri yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim. Saat itu, Menlu Retno sedang melakukan perjalanan dinas ke 4 negara Afrika pada Agustus 2023 silam. Ari menekankan, saat menteri sedang perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri. Seperti diketahui, Menlu Retno tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat. Perjalanan dinas tersebut yakni menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah termasuk isu Palestina. Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi sebagai Menlu ad interim selama Menlu Retno berada di Amerika Serikat pada 21 hingga 22 Januari 2024. Oleh karena itu, Ari menegaskan narasi adanya menteri yang mengundurkan diri tidaklah benar.